Hello, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Lesti Kejora kembali membuat netizen heboh. Bukan perihal masalah pribadi atau karyanya, kali ini para penggemar terkejut lantaran istri Rizky Billar itu terlihat di pesta ulang tahun Ibunda Margin Wihirem, Yuliana, yang dirayakan sederhana. Namun begitu, ulang tahun mertua Ali Syakib tersebut digelar secara meriah. Hal itu terlihat dari potret yang diunggah Margin Wihirem melalui akun Instagram @marginu. Margin Wihirem yang dalam fotonya tampak lengket dengan Ali Syakib, mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang ibunda. Happy birthday mom. Dalam fotonya, terlihatlah bahwa Lesti tak didampingi Rizky Billar. Namun begitu, pelantun egois itu didampingi oleh sang ibunda dan kerabat wanita yang diketahui adalah tantenya. Penampilan Lesti pun menuai pujian. Namun ada saja netizen yang menyangka ibu baby L itu sedang melepas hijab. Dalam foto yang diunggah Margin Wihirem, terlihat keakraban sang ibunda dengan ibu Lesti Kejora, Sukartini, yang saling berangkulan. Tampak Lesti berdiri di depan tantenya. Selalu sehat jidah, tulis Lesti menyebut sapaan akrab ibunda Margin melalui akun @LestiKejora dalam komentar di unggahan foto istri Ali Syakib. Dalam foto itu Lesti terlihat menenteng tas dengan mengenakan hoodie hitam yang kepalanya ditutupi oleh tudungnya. Penampilan itulah yang membuat banyak netizen terkagum-kagum. Namun begitu, ada saja yang menyangka Lesti sedang melepas hijab lantaran kepalanya ditutup tudung hoodie. Lesti enggak pakai hijab ya, cuma pakai hoodie, tanya @SLV. Lesti kok gitu sih, jadi salfok, tulis @Aw. Lesti kamu gemes amat pakai hoodie, kata @Nin. Itu baju suami Lestiani, ceplos @Nur. Salfok sama dede Lesti, kenapa gitu aja bisa cantik ya, Masya Allah, kata @Des. Mama Guzel and Bunda El cantik, Lesti digituin cantik, kata seorang netizen lain.